Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hayya 'ala shalah. Kata dan bahasa yang lebih pantas yang terucap dari lisan manusia yang beriman, terkecuali untaian rasa tasyakur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman Islam serta nikmat sehat badan baik jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di Jumat yang penuh barokah ini kita masih bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dengan suatu niatan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Beliau ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di padang yaumil mahsyar kelak kita memperoleh syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal jumu'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum lebih jauh Al-Fakir berkhutbah pada kesempatan siang yang penuh barokah ini, tidak henti-hentinya tidak bosan-bosannya Al-Fakir berwasiat, khususnya untuk pribadi Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Hadirin kaum muslimin wal jumu'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di pada hari Senin merupakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam salah satu riwayat juga dikatakan pada hari itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Ketika kesedihan menyelimuti rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang bersedih. Semua sahabat sedang bersedih karena Rasulullah pada saat itu menghadapi detik-detik sakaratul mautnya beliau. Hadir di antaranya pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu ikut pula mendampingi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat sakaratul maut tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat memberikan wasiat kepada umatnya
melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Rasulullah memanggil-manggil umatnya, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Sebanyak 3 kali Rasulullah memanggil, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Sahabatnya pada saat itu hadir mendampingi sakaratul maut, Rasulullah pun terheran, mengapa Rasulullah masih sempat-sempatnya memanggil umatnya, mencari-cari umatnya, walaupun dengan nada yang lirih, dengan menahankan sakit, Rasulullah masih sempat memanggil, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Lalu pada saat itu Sayyidina Abu Bakar memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah engkau khawatir bahwasannya umatmu kini sedang berada di depan rumahmu menunggu kabar darimu. Lalu mengapa engkau memanggil-manggil umatmu ya Rasulullah? Apa yang Rasulullah khawatirkan? Apakah engkau akan khawatir meninggalkan umatmu, meninggalkan negerimu, meninggalkan keluargamu? Dijawab oleh Rasulullah, aku memanggil-manggil umatku, mencari-cari umatku. Aku tidak khawatir akan kehilangan umatku. Aku tidak khawatir akan kehilangan jabatanku. Aku tidak akan khawatir akan kehilangan keluargaku, istri-istriku dan anak-anakku. Tetapi yang aku khawatirkan adalah kelak di suatu zaman nanti umatku akan terpecah-pecah. Umatku nanti akan terbelah-belah dan satu sama lain merasa saling dirinya paling benar, menyalahkan kelompok-kelompok yang lainnya. Dan inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambat laun sudah mulai terbukti nyata, terlihat apa yang dikatakan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir umatku semuanya tidak akan takut, tidak akan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan takut, tidak akan tunduk daripada sunnah-sunnahku. Tetapi hanya satu yang nanti akan takut kepada perintah Allah, tunduk akan perintah Allah, ia adalah ulama yang dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Tetapi ulama di sini adalah mereka ulama-ulama yang benar-benar istiqomah, ulama-ulama yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal jumu'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, beliau memanggil-manggil umatnya dengan panggilan aina ummati, aina ummati, aina ummati. Kini sudah nyata tampak di hadapan kita. Kini sudah nyata jelas di hadapan kita. Tidak jarang di antara kita yang sudah tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, telah terbukti, telah terjadi pada saat ini. Ilmu yang kita miliki menjadikan kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang kita miliki, semakin tinggi ilmu yang kita miliki, menjadikan kita makin berani kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih ironis, jabatan, pangkat, kedudukan yang pada saat ini yang hanya sementara kita emban, menjadikan kita melalaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Rasulullah bahwasannya semuanya
akan membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, akan mengingkari daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat, tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya nanti yang paling takut adalah para alim ulama, tetapi mereka-mereka alim ulama yang benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal jumu'atul mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini, dengan apa-apa yang dimiliki, dengan apa-apa yang kita kuasai pada saat ini, benar telah menjadikan kita lupa kepada Allah. Bahkan dengan ilmu yang hanya sedikit, yang mungkin kita diri sendiri belum begitu paham akan ilmu tersebut, sudah berani menentang, sudah berani melawan, sudah berani membolak-balikkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sudah berani membolak-balikkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal jumu'atul mu'minin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu senantiasa marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di akhir hayat nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan bersama para orang-orang yang soleh, para ahli-ahli Al-Qur'an, dan juga kita termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti mendapatkan syafaat khusus majari beliau. Dan juga kita memohon kepada Allah agar senantiasa termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari apa yang kita miliki saat ini, pendidikan yang kita miliki pada saat ini, jabatan yang kita miliki pada saat ini, harta yang kita miliki pada saat ini, sudah sepatutnya menjadikan kita semakin tunduk, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sepatutnya yang kita miliki hanyalah titipan amanah yang Allah berikan kepada kita, agar kelak kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita termasuk golongan-golongan manusia yang mulia di sisi Allah dengan ketakwaannya, sebagaimana dengan janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku adalah ketakwaannya. Artinya apa? Allah tidak melihat apa suku kita, Allah tidak melihat apa jenis kelamin kita, Allah tidak melihat warna kulit kita, Allah tidak melihat seberapa banyak harta kita, seberapa mewah rumah kita, Allah tidak melihat seberapa tinggi pendidikan kita, Allah tidak melihat seberapa tinggi jabatan kita, tetapi yang Allah lihat adalah dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang mulia di sisiku adalah dengan ketakwaannya. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong manusia-manusia yang mulia di sisi Allah dengan ketakwaannya, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرضا لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله.
ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مرض من أمر بدا في بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال اللهم اجعل الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والباقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين في هذا البلاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك الكفرة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر العلماء. اللهم انصر العلماء. اللهم انصر العلماء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والحرب ما لا يكشف غيره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأسألكم فاتبتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لسعيها راضية في جنة
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقوام موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم سمع الله لمن حمده We'll be right back.